kamu dengar aku. Putri adalah ratu bangsaku. Dan kami berbeda. Lagian perlu berapa kali sih aku bilang sama kamu? Hati aku cuman buat kamu. Aduh. Aneh-aneh banget gak, ya. Gak bisa. Aduh, parah sih. Berduaan aja nih. Kali-kali dong kapan ke kantin kumpul sama teman-teman? Iya. Cierin punya cowok. Ganteng lagi. Ah, pacar-pacar apaan sih? Orang ini juga mau ke kantin kok. Kalau enggak mau buat gue ajarin enggak apa-apa. Yaelah. Erin. Aku harus cari tempat sembunyi. Kenapa kamu raja? Kalian duluan aja. Gue ke toilet dulu, nanti gue sama Rizky. Udah bener ya, kita tunggu di kantin. Yuk, cepetan. Nyusahin aja sih, ayo. Kamu itu ya, kenapa sih tiba-tiba kamu berubah jadi ular? Maafin, kalau aku terkena hujan, aku bakalan berubah wujud ke wujud asli aku. Ayo cepetan berubah ya. Gimana nih kalau dilihat sama teman-teman? Kamu masuk ke dalam tas aku aja ya. Jangan gerak lo ya. Diam aja. Kamu tuh ya, repot aja. Aduh, mereka masih di sana lagi. Erin. Ganteng tadi sama kamu itu kemana? Oh, dia udah cabut duluan tadi. Erin, ini itu apaan deh? Kamu miara ular? Udah jinak kok. Duh, Erin, baik banget sih kamu. Santai aja lagi. Tapi kan tetep aja itu ular. Pantesan aja cowok yang tadi sama kamu ninggalin kamu sekarang. Ular ini cowoknya. Kita balik duluan ya, Rin. Kamu sih, nongol segala. Kenapa sih ini aku obatin dulu? Aduh. Aduh, sakit. Angelie, makasih ya. Aku gak tahu kalau gak ada kamu, Angelie, mungkin aku udah gak hidup sekarang. Makasih. Rama, bukan aku yang nyelamatin kamu. Harusnya kamu berterima kasih sama ular itu. Karena ular itu sudah menyemburkan racunnya ke muka Eros. Aku yakin itu pasti siluman ular. Atau jangan-jangan itu siluman ular yang sama yang melawan siluman ular jahat waktu itu. Bisa jadi. Apa mungkin itu siluman ular peliharaan Anda? Apa mungkin itu perbuatannya Dewi? Masih ada kesempatan untuk kita menjadi orang terkaya dan orang terhebat. Mustika kesayangan kita ini
Yaudah kalau gitu aku istirahat duluan ya. Kamu tuh bener-bener anak mama. Dah mama. Dah. Jadi ini kediaman mereka. Aku harus segera mengikuti mereka ke dalam. Ini kesempatanku. Padahal sedikit lagi. Berangkas apa itu? Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Kamu diam di sini ya. Dia gak boleh sampai lihat. Berangkas ini kuat sekali. Aku gak bisa membukanya sendiri. Aku harus panggil Raju. Jadi kalau matahari terbenam sama kalau mau hujan, kamu berubah jadi ular. Ya, terus apa lagi? Aku mau tahu semuanya. Cuman itu aja kok. Selebihnya aku bisa kenalin kapan aku berubah dan kapan enggak. Kamu tuh ya, kalau berubah suka lupa tempat. Ntar lagi aku harus bawa ransel kemana-mana. Nah, itu dia yang bagus. Jangan lupa isiin lubang ya, biar aku gampang nafasnya. Sama sekali isiin cemilan. Serius tau ngomong, Raju? Ya, maaf. Ya, aku cuma seneng aja. Sejak keluarga aku meninggal, aku selalu mati-matian sembunyiin identitasku. Karena aku tahu, kalau mereka tahu identitasku, mereka pasti benci sama aku. Tapi kamu beda. Raju kamu itu ya. Halo? Sekarang? Enggak ada masalah. Iya, aku kesana sekarang, Putri. Iya. Putri? Raju denger ya. Aku mungkin bisa terima kalau kamu adalah siluman ular. Tapi aku gak akan pernah bisa terima kalau kamu sama perempuan lain. Atau ular lain. Erin, kamu dengar aku. Putri adalah ratu bangsaku. Dan kami berbeda. Lagian perlu berapa kali sih aku bilang sama kamu? Hati aku cuman buat kamu. Eh.
meneror kampung kita semalam. Iya bang, bener bang. Ternyata dia tinggalnya di sini bang. Kalau gitu kita laporin sama warga kampung. Yaudah, ayo. Lu lihat, pasti ini jagoan gue. Hampir. Gue jagoan gue pasti menang nih. Ya kan bener kan? Sialan, gue paling udah jagoin dia banget nih. Lihat aja, lihat nih. Siapa yang menang, Bang? Pasti Jupe lah udah menang. Abang berani taruhan apa? Taruhan nyawa? Neng, ini siapa nih? Abang gak tahu siapa saya. Semua warga di kampung ini udah tahu siapa saya. Kalau ada warga yang mati, itulah siapa. Kumis, benar lo melihat perempuan itu? Bener, Pak RW. Berani sumpah saya. Dirabit, bener. Gue dibohongin sama si Ucup sama si Dudun. Emang gue udah berasa. Gue udah piling. Selamat malam. Ayang, Bebe. Selamat mertua, Neng Neme. Selamat malam, Bapak Mertua. Diam, lo. Eh, lo berani ngebohongin gue berdua, ya? Lu bilang siluman ular itu ada di kampung Deres. Ternyata siluman ular itu ada di kampung Girang. Kampung Girang? Iya. Yeah. Tempat gantinya. Lu sih bohong. Bener itu, Miss? Bener. Nah, lu kan bener pengen kawin sama si Meme, kan? Jangan gitu caranya. Dasar lu, tukang bohong lu. Muka lu jadi pada jelek, tau gak? Cukup, Pak RW, kita ini bukan bohong, cuma kadang kita suka ngadalin doang. Ngomong, enggak, bukan begitu maksudnya Pak RW. Mungkin aja itu pindah kali ya. Ngomong lo, mulut lo bau tau gak? Tolong. Dari mana? Waduh, jangan-jangan kampung kita diserang lagi sama siluman ular nih. Waduh, bahaya nih. Meme, mending lu masuk. Apa-apaan lu? Pak RW ngikut masuk. Kita jagain Neng Meme. Kalau kenapa-napa? Enggak, enggak bisa. Yang ngejagain gue bapaknya. Suaranya di sana. Di sana, Pak RW. Di sana. Gue kapan kampanye ya, baru? Kok gue udah tarik-tarik begini? Emang gue tergandeng? Mungkin suara tuh. Tuh kan, bener kan? Suaranya dari sono. Dari sono. Dari sono. Eh, kan.